punk masa tu untuk melawan. Lawan establishment, jadi rebellion. Itu aja yang aku nak jadi masa tu. Nama aku Karudin Aziz. Orang panggil aku In. Aku dah 20 tahun dalam scene hardcore punk Malaysia. Dan aku seorang straightedge. Aku asal dari Klang. Dari kecil aku duduk situ dan besar di situ. Buat kawan-kawan, main skate dan pergi show. Aku asal dari family yang tak senasib macam orang lain. Ayah aku cerai tinggalkan mak dengan kita orang. Aku, akak, abang dan adik. Semua mak kita orang tanggung. Aku cerita kat member-member je, tak ada orang lain. Tapi aku ada abang aku masa tu. Abang aku ni macam idola aku lah. Dia sessionist main gitar sebenarnya dalam band. Dia pun punk rock. Pakai jaket kulit semua dengan Dr. Martens. Aku nak jadi macam dia. Bagi aku dia nampak cool. Jadi punk. Aku dengar band yang sama. Band yang dia bagi. Pakai benda yang sama. Main benda yang sama. Tapi abang aku lain. Dia pernah balik mabuk semua. Dia ambil dadah, syabu aku rasa. Sampai kurus macam tulang rangka. Aku alhamdulillah tak adalah sampai macam tu. Aku try benda-benda yang ringan je. Tapi abang aku teruk sangat. Dia nak dadah punya pasal, family kita orang teruk. Barang-barang kat rumah semua dia jual. Isteri pun ceraikan dia. Orang kampung pula benci kita orang. Motor hilang ke apa, semua kita orang kena. Kata mereka, kami keluarga dadah. Kita orang terpaksa call polis ambil abang aku. So tinggal aku dengan pang aku. Aku dengan member-member nak lepak setiap hari, skate. Lama-lama kita orang buat scene sendiri kat Klang. Kita orang namakan United Front. From skating, jadi muzik pula. Gerak show semua. Orang masa tu kagum dengan kita orang punya scene. Besar masa tu. Dalam scene tu, aku ada band sendiri. Tahun 1994, band aku nama Pistons. Kita orang try masuk Battle of the Bands dan main covers. Menang pula tu dapat tempat ketiga. Itu kelakar agak. Tak sangka boleh menang. Tapi sebabkan tu, kita orang form Second Combat. Second Combat macam One More Fight lah. And Combat maksudnya dari Mortal Kombat. Bunyi macam tak betul. Tapi kita orang nak buat something serious masa tu. Kita orang dengan main the threat, Chain of Strain, Warzone, Black Flag. Dan kita jumpa sound kita orang sendiri. Kita orang main dari punk. Lepas tu hardcore. Lepas tu old school. Kita orang main banyak show kat Malaysia so far. Sampai satu masa ni, semua macam berubah. Masa aku kerja kat club, nak bayar duit study dulu, aku nampak benda-benda yang tak kena. Aku rasa jijik tengok orang yang patut jaga kita buat benda yang bukan-bukan. Abang aku pun ada masalah dadah. Aku dah naik benci dengan dadah. Bandmates aku pun ada family yang bermasalah dengan dadah. Tapi aku pun sebenarnya smoke weed dan cuba smoking dan minum dengan member sikit. Semua sebab nak nampak cool, nak diterima, nak jadi salah satu kelompok konon, nak nampak dewasa, nak jadi rebellious punk rocker. Tapi cousin aku expose straight edge yang sebenar kepada aku. Dia ajar straight edge ni tak minum, hisap,
ambil atau main. Semua benda masa tu macam jadi satu point yang aku tak tahan dah. Aku tergerak ikut dia. Apa dia cakap semua masuk akal. Tahun 2000, Second Combat declare menjadi full straightedge band. Straightedge band pertama kat Malaysia. Lepas tu aku pun dedicate diri ajak dadak scene buat band straightedge. Masa tu banyak band-band straightedge yang wujud. Tapi band kita orang somehow dapat gerak Eropah untuk tour. Eropah and at least almost 20 tempat di 12 negara. Kita orang main di Flufffest Festival. Di tempat di mana beer tak ada alkohol. Slot kita orang di tengah hari panas terik. Tapi ada gak Mak Salih yang datang depan support dengan kita orang. Alright. No matter what kind of differences, never push people away. That's your second, you say combat. Second combat. Okay, this time we talk about drugs in our scene. That most of our family are engaged in drugs and also whack. When back in the years, I was selling drugs on the street to make a living. And I guess that since I found out straightedge has given me away, so I decided to stop and taking drugs and everything. So this song is about myself, it's about my family, about our scene that we want to fight drugs to the fucking end. All right, can we do this? When I say second, you say combat. Everyone from the back there, come on, sing along with me. Atas stage lah tempat aku luahkan perasaan aku, kemarahan aku, korupsi, ketagihan, ketidakadilan, semua aku luahkan. Aku nak macam orang dengar aku lah. Tapi kat Malaysia bila aku dah balik, ada satu hal dalam scene. Orang ramai dah salah anggap pula dengan kita orang. Gig banyak kena rush dan kena tutup. Pada tahun 2004 lah, di mana kita kena tangkap ramai-ramai. Siapa pakai baju hitam, ada gambar terkorak, kena tangkap. Orang ingat kita ni black metal, tapi tak tahu apa yang kita orang betul-betul buat. Straightedge scene semakin lama semakin hilang, macam trend. Aku dah tak boleh ubah apa-apa dah. Aku macam teruskan hidup je lah. Masa tu dah macam tak ada gig dah, hampir give up. Then selepas beberapa tahun baru ada balik gig-gig. Masa tu dah tak ada band-band straightedge dah. Hanya tinggal beberapa je. Aku jadi marketing assistant kat sebuah college. Kerja aku cari student yang fail tapi nak sambung study, yang betul-betul nak belajar. Jadi aku kena gerak sekolah lah. Jadi caranya aku buat event kat sekolah and bagi ceramah. Mungkin kelakar lah bagi orang lain, dia tengok budak hardcore buat macam ni. Tapi aku selitkan isu dadah lepas habis ceramah aku. Nasib baik cikgu juga semua macam support lah. Lepas tu pula aku kena cari sponsor diorang, macam Mara ke, PTPTN ke. Tapi yang lain pula aku dapat. So aku terfikir, macam mana aku nak tolong budak-budak ni. Aku terfikir apa yang ada di dalam hardcore scene, macam mana boleh membantu budak-budak scene untuk selamat. So aku decided aku nak stop kerja. Selepas tu aku terdorong untuk buka satu NGO. NGO tu diberi nama Drug Free Youth Association. Aku gerak sekolah-sekolah bagi ceramah. Aku cerita kisah hidup aku dan straightedge. Aku nak straightedge ni betul-betul orang tolong. Aku nak orang tak salah faham dengan dak-dak punk or hardcore. Mungkin aku boleh bagi diorang untuk memilih. Tapi ini bukan satu paksaan. Aku nak budak-budak semua selamat. Yelah, orang tanya kenapa aku beria nak lawan dadah. So kalau orang nampak lah, dunia sekarang ni semakin rosak. Seorang yang pegang kuasa menindas. Lepas tu orang yang tak bersalah dibunuh. Orang yang susah tak ditolong. So aku nak cuba ubah sebanyak yang boleh. Tapi aku tak tahu cukup ke tak apa yang aku buat ni. Aku harap orang boleh dengar aku lagi. Okay, panas lah sauna eh. Hari ini kita boleh belajar untuk kuruskan badan kita sikit, kurangkan kilo. Okay, ini satu aktiviti yang sihat sebenarnya. Bagus untuk kita semua.
Alright, so just to announce, I just got married yesterday. Thank you very much for people coming. I got married to my wife. She's from KK. So I will be always coming here every year, maybe next time, every Hari Raya, Christmas. So I will be here. So dulu aku buat benda ni sorang-sorang. So sekarang aku buat benda ni dengan isteri aku. Dan mungkin akan disambung oleh anak aku lah. And aku nak perjuangan aku dicontohi oleh keluarga yang lain lah. And tak nak benda ni habis di sini. In the hard cause, siapa yang masih baru-baru lagi baru join scene 2 tahun dia dah lama. Kawan-kawan kita yang lama, beri tepukan pada diorang. Kawan kita yang lama masih ada dalam scene. Sebab aku pun sebenci-benci abang aku tu, kami tetap jaga dia. Sekarang dia dah ada family, dah ada anak. So life pun okay, dah ada kerja yang bagus. Alhamdulillah. So sekarang ni kita support lah apa yang dia buat. This song we wrote about what happened in our planet Earth. Most of the companies, they try to take over, try to exploit our land, our beautiful planet. So this song is called Let's Give It Up.